Pasca dibukanya kembali kedatangan internasional ke Bali beberapa waktu lalu, nampak disambut gembira oleh sejumlah industri pariwisata, khususnya hotel di Bali. Tak terkecuali Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Selatan Badung, yang telah melakukan beberapa kesiapan dalam menyambut kedatangan internasional ke Bali. Seperti halnya momentum bulan suci Ramadan, Discovery Kartika Plaza Hotel meluncurkan Ramadan Turkish Iftar. Aneka menu khas Turki dan Arab untuk menambah semaraknya kuliner tanah air dalam menyambut tamu mancanegara yang ingin menikmati bulan puasa di Bali. Untuk kedepannya marketnya kita masih tetap ini ya, kemarin baru buka kan yang Singapura, Turki, kemudian dari Garuda. Nah kita tetap market kita sudah yang Australia, semua all market Europe juga, ASEAN juga. Kita mengharapkannya all market ya tetap lebih ramai kita datang. Di tengah-tengah acara media gathering Ramadan Turkish Iftar pada Senin kemarin, Natali Putri Febrianto sebagai senior sales manager menyampaikan, pihaknya sudah memastikan bahwa seluruh persiapan penyambutan wisman, baik fasilitas hingga prosedur alur kedatangan menuju hotel dan restoran sudah dimatangkan demi menghindari penyebaran COVID-19. Dirinya juga mengatakan bahwa dengan adanya kelonggaran tanpa karantina bagi PPLN memberikan angin segar bagi pelaku pariwisata sehingga okupansi pemesanan kamar di Discovery Kartika Plaza Hotel mengalami kenaikan di bulan April 2022. Dari Badung, Endang Hari Rizki melaporkan.